Selamat datang di channel Paman Kepo. Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat berencana akan menggelar latihan militer pada bulan November 2020 mendatang. Latihan taktis antar kecabangan TA 2020 Kartika Yuda itu akan diselenggarakan di Batu Raja, Sumatera Selatan. Untuk mematangkan rencana latihan militer tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa telah memimpin langsung rapat pemaparan latihan taktis antar kecabangan. Jenderal Andika menyatakan, latihan taktis itu tahun 2020 akan meliputi tiga kegiatan besar. Pertama, latihan Posko 1 yang akan dilaksanakan selama 5 hari di Brigif Rider 9 Jember. Kedua, materi Posko dengan menggunakan alat pendukung Simpur. Yang ketiga, trik tempur Batu Raja dengan waktu total 33 hari dengan rincian serpas berangkat 8 hari, pelaksanaan 16 hari, serpas kembali 9 hari. Kata Jenderal Andika Perkasa yang dikutip Viva Militer Jumat 30 Oktober 2020. Lebih jauh, orang nomor 1 di Korps Angkatan Darat itu menjelaskan, pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan dan membina operasi para satuan dengan materi pertahanan dan penyerangan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Dengan adanya pelatihan taktis antar kecabangan yang dikutip dan dilakukan setiap tahunnya, diharapkan dapat meningkatkan kekuatan para personel TNI Angkatan Darat, ujarnya.